Salam sahabat Renungan TV, pada video kita kali ini kita akan mengenang kembali kisah Rianto, yaitu anggota Banser yang kalau dalam Islam ia dikatakan mati syahid. Sebab saat menjaga gereja di malam Natal, ia mengamankan sebuah bingkisan dan ternyata itu adalah bom, sehingga saat berusaha mengamankan itulah bom meledak dan tubuhnya terpelanting sejauh 30 meter. Meski beda agama, Rianto Islam, sedang gereja yang dijaganya Kristen. Namun inilah arti sebenarnya dari toleransi beragama. Rianto tidak hanya pantas diancungi jempol. Lebih dari itu, ia pantas mendapatkan apresiasi yang tinggi atas pengorbanannya menyelamatkan ratusan nyawa. Oleh karena itu, mari belajar dari kisah Rianto ini, dari tragedi bom gereja pada 24 Desember tersebut. Khususnya bagi orang-orang yang masih meributkan tentang haramnya mengucapkan Natal kepada umat Kristen dan lain-lain. Perlu kita belajar agar sebagai sesama manusia hendaknya harus saling tolong-menolong, mengasihi dan menyayangi. Indonesia adalah mayoritas penduduknya sangat majemuk karena Indonesia terdiri dari beberapa suku, agama, ras, adat dan budaya. Dari sinilah muncul keberagaman dalam agama. Aksi Herib Rianto menghentakkan dunia, menyentuh nurani yang terdalam dari semua manusia yang menempatkan penghormatan pada kemanusiaan di tempat tertinggi. Rianto adalah contoh nyata umat beragama yang kaya akan nilai kemanusiaan. Ia juga bukti bahwa perbedaan tak menjadi penghalang untuk tetap berbuat kebaikan kepada siapapun, karena itu tak berlebihan dirinya disebut sebagai pahlawan kemanusiaan. Ini adalah Rianto. Kisah heroiknya berawal di malam Natal 24 Desember tahun 2000 saat ia dan belasan personel Banser lainnya ditugaskan untuk membantu polisi menjaga keamanan di sebuah misa Natal di Gereja Ebenezer, Mojokerto, Jawa Timur. Saat misa akan berlangsung, salah seorang umat memberi kabar bahwa di dalam gereja ada bungkusan hitam yang mencurigakan. Mendengar hal ini, Rianto langsung membuka bungkusan yang ternyata isinya kabel terhubung dengan rangkaian yang memercikkan api. Rianto lalu segera membawa lari bungkusan itu menjauh dari gereja. Namun naas, bom meledak di dalam pelukan Rianto. Rianto pun kini dikenang sebagai pejuang kemanusiaan yang tidak mengenal batasan golongan ataupun agama. Pahlawan, ya, pahlawan kemanusiaan atau patriot lah itu yang kita sebut untuk kemanusiaan. Karena dia keberaniannya dia untuk membawa itu dengan asumsi supaya tidak ada ledakan bom itu, sehingga dia masukkan ke bak kontrol di depan itu. Jadi kalau dari kita, dia itu seorang yang saya katakan menjadi pahlawan kemanusiaan. Rianto juga jadi panutan bagi anggota Banser Kota Mojokerto. Sosoknya tak pernah dilupakan. Memiliki sosok tauladan yang luar biasa, yang itu lahir dari seorang Banser. Apa yang dilakukan Rianto menjadi motivasi bagi kami untuk selalu menjaga dan menghidupkan tentang bagaimana kita membangun hubungan sesama manusia, bagaimana kita menghidupkan toleransi khususnya di kehidupan antar umat beragama, dan bagaimana kita membangun persaudaraan yang sejati. Rianto merupakan anak pertama dari 7 orang bersaudara. Di mata keluarga, Rianto merupakan sosok pendiam dan penurut. Sebagai anak tertua di masa hidupnya, Rianto membantu orang tuanya untuk membiayai hidup dan biaya pendidikan 6 orang adiknya. Kedua orang tua Rianto mengaku bangga anaknya bisa menjadi teladan bagi warga lain untuk menjaga kerukunan dan berperilaku toleransi terhadap sesama.
besar sendiri yang sudah bekerja, ya sedikit banyak yang bantu orang tua untuk memberi makan adik-adiknya itu, kan bapaknya seorang pengemudi becak ya, seadanya, sebolehnya, cukup ya dibuat makan, beli beras ya beli beras, enggak cukup ya beli kasepi apa ya seadanya lah. Sebagai pengingat sekaligus wujud hormat kepadanya, pemerintah Kota Mojokerto Jawa Timur mengganti nama jalan di Kelurahan Prajurit Kulon menjadi Jalan Rianto. Jalan ini merupakan jalan utama menuju rumah orang tua Rianto. Meski peristiwa ini sudah 19 tahun lalu, sosok Rianto bagi sebagian orang tak pernah dilupakan, terutama di tengah ragam tantangan yang dihadapi Indonesia terkait kerukunan. Komunitas yang menamakan dirinya Katolik Garis Lucu menggalang dana untuk keluarga Rianto dan keempat temannya yang kala itu bertugas. Rianto telah menunjukkan diri sebagai umat beragama yang kaya nilai kemanusiaan. Sosoknya akan terus dikenang sebagai pejuang kemanusiaan. Kisah ini itu pekerjaan yang membuka sebagai umat Islam dan dijelek gara-gara minta itu. Adil, kata kamu, keluarga aku, anakku, agamaku. Sebagai ormas Islam terbesar, menolak pandangan seperti itu. Jangan mau makan. Dan menjaga perintah. Dan ini Cina. Kalau minta maaf, aku sudah selalu melakukan kamu. Mau berarti buat kamu. Arti buat kamu. Terima kasih telah menonton video ini, kiranya video ini menjadi pelajaran dan menjadi sebuah motivasi kepada kita semua
bahwa toleransi itu tidak memandang apa agamanya, apa sukunya, tetapi toleransi itu kita tegakkan di Indonesia untuk menghilangkan segala kekacauan yang akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati.